Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal biar menangis air mata darah kami terima. Yusof Haslam redha Syamsul setuju cerai Puteri Sarah, minta jaga silaturahim demi anak. Penerbit Datuk Yusof Haslam redha dengan keputusan dibuat Syamsul Yusof dan Puteri Sarah yang sepakat untuk bercerai secara baik bagi menamatkan kemelut rumah tangga mereka yang berlarutan selama lebih 4 tahun. Kata Yusof, 69, meskipun dia dan isteri Datin Fatimah Ismail sedih perkahwinan anak dan menantunya itu akan berakhir dengan perpisahan, namun berharap mereka mengekalkan hubungan baik demi dua anak mereka. Benda sudah berlaku, mestilah saya dan isteri sedih kerana rumah tangga yang dibina selama 10 tahun musnah disebabkan satu kesilapan. Tapi benda ni tak boleh nak patah balik, jadi yang dah lepas tu biarkanlah. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Puteri Sarah dan dia akan tetap menjadi menantu kami, malah hubungan dengan Besan juga kekal baik selepas ini, katanya kepada M-Star ketika dihubungi pada petang Isnin. Mengulas mengenai pertemuan Syamsul dan Puteri Sarah pada malam Ahad, Yusof memberitahu dia tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Bagaimanapun, secara pribadi, dia bersyukur akhirnya kedua-dua pihak mencapai kata sepakat setelah sekian lama tidak berjumpa dan mengharungi pelbagai dugaan dalam perkahwinan. Baguslah mereka berjumpa awal daripada terus bertekak di mahkamah. Sekurang-kurangnya, mereka dapat satu penyelesaian dan sekiranya keputusan itu buat kami mengalir air mata darah sekalipun, kami tetap terima. Kita tidak tahu apa yang Puteri Sarah lalui dan dia ada pilihan sendiri dalam menentukan kehidupannya. Itu haknya dan dia tahu kenapa hendak berpisah, ujarnya. Pada pagi Isnin, Syamsul 39 dan isteri pertamanya Puteri Sarah 38 hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan bagi sebutan laporan keputusan jawatankuasa pendamai JKP yang dibuat pada 24 Mac lalu. Bagaimanapun, mereka memaklumkan sudah mencapai kata sepakat untuk bercerai secara baik selepas bertemu pada malam Ahad. Sehubungan itu, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mendengar kes itu menetapkan 18 April ini bagi membolehkan mereka merekodkan terma dan syarat sebelum bercerai. Untuk rekod, Syamsul dan Puteri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 5 tahun. Pada 6 Januari lalu, Syamsul mendedahkan sudah bernikah dengan pelakon Ira Kaza yang didakwa menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka di Thailand dengan berwakil walikan bapanya Kaza Saisi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.